Terungkap identitas kedua pemeran video yang Susila Kebaya Merah yang sempat menghebohkan jagat Twitter. Kini keduanya telah diamankan di Polda Jawa Timur pada Minggu 6 November 2022. Subdit V Cyber Crime Ditreskrim Suspolda Jatim berhasil mengamankan keduanya di lokasi yang sama. Lebih lanjut, Farman mengungkapkan sosok pria yang ditangkap terkait video mesum kebaya merah yakni berinisial ACS. Sementara terduga pemeran perempuan berinisial AH 24 tahun. Belakangan diketahui AH merupakan warga Malang dan sebagai model. Menurut PLH Kasubdit 5 Cyber Crime Ditreskrim Suspolda Jatim, Kompol Haryanto Rantesalu, keduanya mengaku kepada penyidik membuat video dewasa tersebut satu kali. Mereka mengaku membuat video tersebut pada kisaran Maret 2022 di sebuah kamar hotel yang berlokasi di kawasan Jalan Sumatera Gubeng, Surabaya. Haryanto menjelaskan video viral itu ternyata dibuat oleh kedua orang pemeran tersebut dengan memanfaatkan penyangga kamera ponsel atau tripod. Adapun alasan pelaku menggunakan rok batik dan kebaya merah itu merupakan fantasi pasangan tersebut. Benar bahwa tadi malam sekitar pukul 21 sudah dilakukan penangkapan oleh Subdit Siber Ditkrim Suspolda Jatim terhadap terduga pelaku kebaya merah, dua orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS, kelahiran Surabaya, dan satu orang perempuan berinisial AH, kelahiran Malang. Adapun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Kemudian untuk saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut. Nanti lebih jelasnya oleh Pak Kabit Humas akan dilakukan rilis di Polda Jatim. Demikian. Ya, dan sebelumnya kan sempat viral ini video beredar di Bali dan iya. Nah ini untuk penegasan. Jadi kenapa ini viral di Bali? Kemungkinan masyarakat menduga karena yang digunakan itu adalah pakaian kebaya adat, itu dugaannya mirip dengan pakaian yang digunakan masyarakat Bali. Tapi kami tegaskan itu bukan di Bali, tapi dilakukan di Surabaya di salah satu hotel yang ada di daerah Gubeng, gitu. Ya, ini saya pastikan. Kamarnya sudah kita ketahui dengan pasti bahwa kamar itu betul-betul ada di hotel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.